Satu-satunya petarung jalur perseorangan Hairul Saleh, Muhammad Ali Al-Habsyi, menjadi bakal pasangan yang mendaftar terakhir di Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarmasin pada Sabtu pagi. Datang dengan iringan selawat hadrah, Hairul Saleh tiba di Komisi Pemilihan Umum tanpa pasangannya, lantaran berhalangan karena sakit. Wakil kita hari ini berhalangan karena beliau sakit. Sakitnya sakit apa lagi, Pak? Apakah ada yang pasti apa? Beliau sakit, ya tidak bisa ke sini. Mungkin membahayakan kalau datang ke sini, artinya pusing dan sebagainya kan. Kawan-kawan dari awak media, dari pengamanan. Untuk datang mendaftar sebagai calon di kantor KPU, diakui Ketua KPU Banjarmasin Rahmiati harus menyertakan hasil swab. Allah kita pandang sayang kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan. Di sana keterangannya sakit. Hasil pemeriksaan swab awal ada sudah mau dari kedua calon. Nah, jadi kan kalaunya hasil itu bagi yang datang ke sini membawa. Jadi apapun yang karena yang datang adalah Pak Hairul Saleh, jadi yang kita cuma tahu adalah punya Hairul Saleh saja. Jadi untuk Habib. Oke, karena beliau tidak hadir di sini karena itu adalah untuk naik ke atas. Syarat untuk masuk. Iya, syarat untuk masuk. Sementara kedatangan Hairul Saleh tanpa didampingi pasangannya ini sudah dinyatakan lengkap dan diterima. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin.